Lokasi kebakaran tepatnya di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Ada reporter TV One Panji Ramadan yang sudah berada di sana. Panji Ramadan, bagaimana kemudian situasi terkini di Pasar Gembrong? Ya, Brigita dan juga pemirsa, memang jika dilihat pada pukul tadi setengah sembilan dibandingkan dengan sekarang, memang api sudah terlihat padam, namun memang petugas pemadam masih melakukan evakuasi dan juga melakukan penyisiran terhadap kepada sejumlah kios-kios yang memang terbakar pada pukul setengah sembilan waktu Indonesia bagian barat. Namun memang api masih menjalar, yaitu di bawah kolong jembatan, tepatnya di Cipinang ini. Dan jika dilihat bahwa ratusan warga pun sudah datang dari pukul sembilan pada saat kejadian api mulai terlihat, dan saat ini masih proses pembakaran, masih tengah melakukan proses evakuasi dan penyisiran. Dari kondisi langsung di tempat kejadian perkara, terlihat bahwa petugas pemadam kebakaran mulai memasuki dalam kios-kios atau toko-toko mainan yang memang sudah 5 tahun berada di Cipinang ini. Dapat dilihat juga bahwa sekitaran daerah tempat lokasi kebakaran ini terlihat banyak sisa-sisa dari mainan-mainan yang memang sebagian ada yang sudah terbakar maupun ada yang terlihat masih utuh. Dapat terlihat bahwa banyak sekali warga-warga yang melihat dan juga mencari barang-barang yang memang masih utuh. Hingga saat ini juga kami masih belum bisa mendapatkan informasi terkini terkait dengan penyebab, apa penyebab dari kebakaran ini. Namun tadi saya sempat bertanya kepada beberapa warga bahwa memang kebakaran terjadi akibat dari sampah yang berserakan dan kemudian dibakar begitu. Kemudian selain itu juga kami belum bisa mendapatkan informasi berapa kerugian, juga berapa kios yang terbakar, juga rumah dari warga, dan kami juga belum bisa mendapatkan bagaimana informasi terkini, apakah memang ada korban jiwa ataupun memang tidak ada. Dapat dilihat kondisi pada saat terjadinya kebakaran pukul 9 hingga pukul 11 dini hari tadi. Untuk sementara kita kembalikan dulu ke studio, Brigita. Panji Ramadan, dari pengamatan Anda, berapa mobil pemadam kebakaran yang kemudian bersiaga di sana tadi untuk bisa memadamkan api yang kalau dari hasil informasi yang berhasil Anda sampaikan tadi baru saja bisa dipadamkan? Ya, sekitar 20 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api di sekitaran kios, mengingat memang kios ini, toko kios atau kios ini berjualannya yaitu mainan-mainan atau boneka, sehingga memang jika diperhatikan bahwa api lebih sulit dipadamkan karena bahan-bahan dari material yang terbakar begitu, Brigita. Peran korban jiwa yang mungkin sudah Anda dengarkan ketika Anda sudah berada di sana. Hingga saat ini kami belum dapat memastikan kepada Anda berapa korban yang jatuh begitu karena atau akibat dari kejadian atau peristiwa dari kebakaran yang tadi terjadi pukul setengah sembilan malam. Sterilisasi wilayah pasar karena proses pemadaman baru saja tuntas dilakukan dan pembasahan baru saja tuntas. Tentu saja dikhawatirkan ada kemungkinan-kemungkinan terburuk dari jatuhnya bangunan yang terbakar dan bisa menimpa warga yang kemudian masuk ke area kebakaran. Ya, Brigita, jika dilihat bahwa terlihat sekali bahwa tidak adanya penjagaan atau kepada warga-warga yang ingin menonton. Warga di sini terlihat sekali bahwa warga banyak menonton dan tidak banyak dicegah oleh, meskipun banyak dicegah, maksud kami, meskipun banyak dicegah oleh petugas-petugas, namun banyaknya warga yang berdatangan, susah sekali untuk proses pencegahan kepada warga untuk tidak menonton di sekitaran lokasi kebakaran. Dan bisa dilihat, Brigita, bahwa hasil visual langsung, yaitu
petugas pemadam kebakaran sedang melakukan penyisiran juga evakuasi terhadap bangunan-bangunan yang tadi sebelumnya memang terbakar. Panji, Anda sudah dapat laporan berapa kios yang kemudian terbakar, Panji? Ya, Brigita, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi berapa jelasnya kios yang terbakar akibat dari kebakaran yang terjadi malam ini, Brigita. Panji, dari gambar yang saya lihat di studio, saya belum melihat adanya polisi yang kemudian berupaya untuk membantu menjaga supaya warga ini tidak masuk. Apakah memang benar dari penglihatan kami di studio dan juga pemirsa di rumah dari gambar yang kami saksikan di televisi mengenai kehadiran anggota kepolisian? Dari pihak kepolisian saya sudah melihat banyak sekali, terutama Brigita di sekitaran luaran lokasi kebakaran. Polisi menjaga di arah jalan Kampung Melayu untuk mencegah memang warga-warga atau yang ingin masuk ke wilayah sini, dan juga bagi mobil-mobil yang akan memasuki wilayah tempat kejadian perkara. Polisi hingga saat ini sudah terlihat banyak sekali untuk melakukan penjagaan, namun memang saat ini saya melihat polisi tengah dari proses pemadaman dari kebakaran yang terjadi. Baik, pukul 09.30 di Pasar Gembrong. Pertanyaan Brigita terakhir, sebelum kita mengakhiri perbincangan dengan Anda, apakah memang ada pengalihan arus yang dilakukan sebagai upaya antisipasi apabila ada warga yang hendak melewati jalur itu? Ya, hingga saat ini ada terjadi beberapa pengalihan arus di sekitaran tempat kejadian perkara, yaitu memang bagi warga yang memang atau bagi pengendara yang akan melewati daerah Pasar Gembrong ini akan ditutup dan akan dialihkan langsung ke jalan utama atau jalan besar, begitu, Brigita. Baik, Panji Ramadan, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus mengambil untuk bisa mengetahui apakah memang ada korban akibat kebakaran Pasar Gembrong yang terjadi sekitar pukul 9 malam tadi, dan kita akan nantikan berapa kemudian kios yang terbakar, data-data terupdate dari Pasar Gembrong yang pada pukul 9 malam tadi terbakar. Sejumlah kabar masih akan kami... Kali ini belasan kios di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar hebat. Api juga merambat hingga ke rumah warga yang berada di sekitar Pasar Gembrong. Kobaran api cepat membesar dan melahap belasan kios di sentra perniagaan mainan anak Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Sempat terdengar beberapa kali ledakan di lokasi kebakaran. Diduga ledakan berasal dari petasan yang tersimpan di dalam beberapa kios. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar sempat ketakutan. Mereka berupaya keras menyelamatkan harta benda yang berada dalam rumah. Pasukan petugas suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 25 truk baranwir. Informasi masih banyak, tapi kita konfirmasi ke pihak yang warga di sini, itu dari konsleting listrik gitu. Terus kendala di kita ini pertama ya, memang kita akses jalan kemarin cukup padat sekali. Terus kedua, masyarakat juga kurang kondusif. Barang yang mudah terbakar, karena ini pasar kumpul, pasar mainan, jadi barangnya yang flammable yang mudah terbakar gitu. Ada sejumlah dugaan mengenai sumber api. Selain dugaan korsleting listrik, warga juga curiga jika api berasal dari sampah terbakar. Insiden kebakaran tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian hingga hampir 1 miliar rupiah. Arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu menuju Jalan Basuki Rahmat sempat ditutup total hingga menyebabkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Cuman padat penduduk, bangunan semi permanen membuat api dengan cepat membesar dan menyambar hingga ke puluhan kios Pasar Gembrong. 20 unit mobil pemadam kebakaran berupaya memadamkan api, dan kini api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas. Pasar Gembrong yang terletak di Jalan Cipinang, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, merupakan pusat penjualan mainan anak-anak.
Kami berusaha kembali kepada warga yang akan menjaga jembatan penyeberangan. Kami berusaha kembali kepada warga yang akan menjaga jembatan penyeberangan. Kalau kita masuk warganya, kalau biaya itu tidak ada.